banyak liputnya Tete. Manila resep teh di dia namanya. Masih alami, masih dipertahankan ya Tete. Assalamualaikum sahabat Tebak Kirang TV, apa kabarnya? Saya doakan semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya berkunjung ke Kampung Bulakupa di Dusun Puhun, Desa Mandapajaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan. Kampung ini hanya dihuni 9 kepala keluarga. Dan uniknya lagi, kampung ini masih memegang teguh tradisi nenek moyang mereka. Seperti tidak boleh menggunakan semen untuk bangunan rumah, masih menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam. Jadi sahur sepuh kampung berte tekenginnya ibu. Kalau sudah kio kio. Kalau kampung kurang malahan ini nanti yang inju kampung kurang. Injuknya. Karena sepuh terus daya masih karena mereka rumpak zaman lah ngangus sekeni gitu. Mobili kalau non tekenteng gitu ah. Sok ayam matak matak ibu cenah. Eta teh non. Upami lais bat erum mitosnya tapi adik-adik masih percayanya emang mana ada kurang. Ayah wae gitu, kami di temo berduka ya udah lebih tinggi jalurnya tercep ayah wae gitu. Ayah wae gitu baca pakai bu. Ayah sembilan rumah. Cuman rumah masih ada kekerabatannya. Sadaya na oge, lagi raka itu paman. Karena satu turunan gitu, cucu anak jadi dia sadaya. Mungkin kampung ini satu-satunya di Kuningan yang masih bertahan dengan rumah panggungnya. Luar biasa. Suasana di kampung ini terasa sejuk dengan masih banyaknya pohon-pohon yang rindang. Semoga kampung ini tetap lestari selamanya seperti ini, tetap memegang teguh adat istiadat, dan selalu selaras dengan alam. Itulah liputan saya kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe ya. Lebak Kirang TV, nenen beja, ker beja kenen.